Ooh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar sejarah Indonesia. Hari ini kita akan belajar kesultanan di bagian timur Indonesia, yakni Kesultanan Ternate dan Tidore. Jadi, kesultanan ini memang kesultanan Islam terbesar di wilayah timur yang memang identik dengan perdagangan rempah-rempah. Kenapa? Karena komoditas utama di sana adalah pala Pala ini menjadi incaran orang-orang Eropa dalam perdagangan dunia. Oke, untuk lebih lengkapnya, mari kita belajar tentang Kesultanan Ternate dan Tidore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yometu akan memaparkan sebuah materi Kesultanan Ternate Tidore. Materi ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, gambaran umum Kesultanan Ternate Tidore, awal kemunculan Kesultanan Ternate Tidore, corak kehidupan Kesultanan Ternate Tidore, sultan terkenal Kesultanan Ternate Tidore, peristiwa penting Kesultanan Ternate Tidore, peninggalan Kesultanan Ternate Tidore, Kehancuran Kesultanan Ternate Tidore yang pertama, gambaran umum Kesultanan Ternate Tidore. Letak Kesultanan bisa dilihat dari peta di samping. Kesultanan Ternate Tidore terletak di Halmahera, Maluku Utara. Tahun berdiri Kesultanan Ternate Tidore berdiri pada abad ke-13 Masehi. Sebutan Kesultanan Ternate Tidore disebut dengan Kesultanan Pengusaha Sumber Daya Alam berupa rempah-rempah. Sejarah Peradaban Maluku Pra-Islam Sebelum adanya sebutan Kesultanan Ternate Tidore Maluku merujuk pada empat wilayah kerajaan, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Keempat wilayah tersebut dikenal dengan sebutan Moloku Kehara, yang artinya persatuan empat kerajaan atau Polano. Setelah adanya perjanjian mati, keempat kerajaan tersebut terpecah kerajaan makin pindah ke bacan. Eh, kerajaan makin pindah ke bacan. Kerajaan Moti pindah ke Jailolo, sedangkan kerajaan Ternate dan Tidore tetap hidup berdampingan. Meskipun satu sama lain saling bersaling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi awal kemunculan Kesultanan Ternate dan Tidore. 1. Latar belakang Kesultanan Ternate Pada awalnya Kesultanan Ternate bukanlah Kesultanan bercorak Islam. Raja pertama yang mendirikan Kerajaan Ternate ini sebelum memeluk agama Islam ialah memulai Ciko yang bergerak Ba'ab Masfur Malamu pada tahun 1257 Masyahi. Sedangkan Raja pertama yang memeluk agama Islam ialah Kolano Marhum. Yang kedua, latar belakang Kesultanan Tidore. Pada awalnya Kesultanan Tidore pun bukanlah Kesultanan bercerah Islam. Sejarawan Hamka berargumen pada saat itu Tidore masih memeluk kepercayaan Siman yang memuja roh nenek moyang. Raja pertama Tidore bernama Sahajati dan raja pertama yang memeluk Islam ialah Ceriliati atau Sultan Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke penjelasan selanjutnya kita beralih ke corak kehidupan dari kesultanan Ternate Tidore yang pertama di bidang keagamaan Ternate Tidore identik dengan kehidupan Islam di mana penyebaran ini intens pada awal abad ke-15 Jadi tokoh yang menyebarkan Islam di Maluku ini e, bernama Datu Maulana Hussein Dan juga ada tokoh terkenal dari Jawa khususnya salah satu kiai dari Wali Songo kita kenal ada Sunan Giri. Yang kedua, di bidang sosial, kehidupan sosial di Ternate, khususnya Maluku, identik dengan kehidupan nuansa Islam, di mana beberapa peraturan sosial itu diterapkan oleh Sultan Bayanullah, itu bernuansa syariat Islam, seperti pembatasan poligami, larangan pergundikan, pemangkasan biaya pernikahan, dan yang lainnya. Yang ketiga, di bidang ekonomi kita ketahui roda perekonomian Maluku itu identik dengan kehidupan maritim di mana perdagangan internasional itu berpusat ataupun tertuju pada perdagangan rempah yang memproduksi itu ada di Maluku. Di mana orang-orang Maluku itu disebut sebagai Pulau the Spice Island. Jadi Pulau Rempah ini memang dicari oleh orang-orang Eropa, khususnya buah pala. Yang keempat, ada beberapa sultan terkenal di Kesultanan Ternate Tidore. Satu ada Sultan Babulo Datusyah dari Kesultanan Ternate. Ia dijuluki dengan sang penakluk dari timur Nusantara. Kenapa? Dia berhasil Menaklukkan beberapa wilayah, ya, dari Sulawesi Utara sampai dengan wilayah Mikronesia maupun ke Filipina. Nah, kenapa dia mempunyai misi dalam ekspansi wilayah? Jadi, dia e, punya <tuh> riwayat atau misi balas dendam terhadap Portugis yang telah e, membunuh ayahnya, ya, ayahnya dibohongi. Jadi, ada misi perdamaian. Ternyata, ayahnya yang bernama Sultan Khairun itu dibunuh oleh e, Portugis. Yang kedua, ada Tabariji dari Kesultanan Ternate. Tokoh ini, e, tokoh yang memang kontroversi, di mana di akhir hayatnya itu ada riwayat ia berpindah agama ke Kristen bersama ibunya. Ya, Ia merupakan putra dari Sultan Bayanullah tapi tidak e, berhasil menguasai Kesultanan Ternate. Ia kalah ya oleh e, Sultan Abu Hayat II. Jadi mempunyai hubungan dengan Portugis untuk menggulingkan Kesu, atau Sultan Abu Hayat II. Yang ketiga ada Sultan Nuku dari Kesultanan Tidore, ia dijuluki dengan tokoh Lord of Fortune. Jadi ia e, dinaungi Keberuntungan dalam artian dalam peperangannya itu dia tidak pernah kalah. Ia pernah menyatukan Kesultanan Ternate dan Tidore untuk melawan VOC. Sebab kelima, kita beralih ke peristiwa penting Kesultanan Ternate-Tidore. Yang pertama ada Perang Ternate Portugis versus Tidore-Spanyol. Kita ketahui Maluku ini menjadi incaran bangsa-bangsa asing khususnya Eropa dalam pencarian rempah. Pada saat itu, orang-orang Eropa khususnya Portugis lebih dulu datang ke Maluku dan memanfaatkan kondisi Ternate dan Tidore yang sedang berseteru. Dia berkoalisi dengan Ternate, setelah itu datang Spanyol yang berkoalisi dengan Tidore. Motif utamanya tidak lain ialah untuk menguasai memonopoli rempah-rempah yang ada di Maluku. Yang kedua, ada persekutuan dagang. Jadi, dua kesultanan besar ini membentuk aliansi perdagangan di mana Ternate membentuk e, persekutuan namanya Uli Lima. Jadi, lima persekutuan dagang yang terdiri dari Ternate Ambon, bacan, obi, dan juga seram. Sedangkan untuk Tidore, membentuk persekutuan dagang, namanya Uli Siwa. Jadi, persekutuan dagang ya terdiri dari Tidore, Halmahera, Jailolo, Makian, Kai, dan pulau-pulau yang ada di barat Papua. Tiga, ada Perjanjian Tordesila, 1.494. Jadi, dulu. Ketika masa penjelajahan samudera yang memang e, menjadi pelopor itu adalah bangsa Portugis dan juga Spanyol, dua kerajaan Katolik terbesar ini memang mempunyai misi untuk menemukan benua baru, ya. Jadi mereka ingin mencari India, tapi awalnya menemukan benua Amerika yang e, dirasa itu India padahal bukan. Nah. E, perjanjian Tordesillas ini e, adalah reaksi dari persatuan Portugis dan Spanyol dalam penjelajahan samudra. akhirnya e, ditengahi oleh Paus Alexander VI yang membagi dunia dalam dua poli besar e, untuk Portugis itu silakan berlayar ke wilayah bagian timur ya sedangkan Spanyol itu ke bagian barat. Oke. Okay. Yang keempat, Perjanjian Saragosa 1529, di mana perjanjian ini merupakan kelanjutan dari Perjanjian Tordesillas. Jadi ketika Spanyol dan Portugis dipecah, dipecah arah untuk penjelajahan samudera, ternyata bertemu di Maluku. Nah, di sana terjadi lagi persatuan dalam motif Penguasaan monopoli rempah, dan perjanjian ini hasilnya memberikan hak penuh monopoli eh, di Maluku kepada Portugis, dan Spanyol harus angkat kaki ke wilayah utara, yaitu ke Filipina. Yang terakhir, ada kehancuran dari Kesultanan Ternate Tidore. Nah keruntuhan Kesultanan Ternate ini dilatar belakangi oleh runtuhnya atau meninggalnya Sultan Babuloh dan e, keturunannya menjalin kerjasama dengan VOC dalam melawan Portugis dan Spanyol, tapi dampaknya sangat e, luar biasa di mana kerjasama tersebut memberikan banyak dampak buruk seperti ya. E, izin monopoli perdagangan itu harus diserahkan kepada VOC dan juga VOC diberikan izin untuk mendirikan beberapa benteng. Ya. Nah, akhir dari Kesultanan Ternate ini terbit beberapa atau perjanjian yang isinya jadi gubernur VOC ini berhak duduk di Dewan Kesultanan Ternate dan juga pergantian sultan serta hukuman eksekusi mati itu harus disetujui oleh pihak VOC. Nah, sekian penjelasan dari Kesultanan Terdate Tidore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.